wabarakatuh. Halo sahabat Aspesindo, perkenalkan saya Dewi Mesela dari Provinsi Bengkulu. Sekarang saya telah berada di salah satu wisata di Provinsi Bengkulu, yaitu wisata hutan mangrove. Bisa sahabat Aspesindo lihat betapa indahnya pemandangan wisata hutan mangrove yang sangat lestari karena dijaga dan dilindungi oleh masyarakat setempat. Sahabat Aspesindo, perlu sahabat ketahui bahwa di sini bukan hanya menjadi tempat wisata, tetapi juga menjadi mata pencaharian masyarakat setempat. Sebelum mengikuti aktivitas nelayan di sini, saya akan mengajak sahabat Aspesindo untuk melihat keindahan wisata hutan mangrove di sini. Bagaimana sahabat Aspesindo keindahan dari hutan mangrove Kota Bengkulu? Sahabat Aspesindo, sekarang kita sudah berada di tepi pelabuhan. Yuk, mari ikut saya. Nah, sahabat Aspesindo, bisa kita lihat di sana. Sepertinya akan ada nelayan yang akan melakukan aktivitas menangkap ikan. Yuk, kita hampiri. Sahabat Aspesindo, sekarang saya telah bersama salah satu nelayan di sini. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Mbak. Kalau boleh tahu, saya sedang berbicara dengan Bapak siapa ya? Nama saya Meldi. Sahabat Aspesindo, Bapak ini namanya Pak Meldi, salah satu nelayan yang ada di sini. Boleh tahu sekarang Bapak sedang melakukan kegiatan apa ya? Di sini saya bersama dengan rekan saya. Kami ingin pergi untuk menangkap ikan. Bolehkah saya mengikuti Bapak untuk melihat aktivitas Bapak menangkap ikan? Mari, Mbak. Mari, silakan. Terima kasih, Pak. Ayo, sahabat Aspesindo, kita ikutin Bapak ini ya. Yuk! Thank you.
Sindo, sepertinya kita sudah sampai di lokasi yang dimana para nelayan biasanya menangkap ikan. Yuk kita hampiri Bapak Meli dan Pak Rian. Permisi Pak, apakah kita sudah sampai di lokasi ya? Iya, sudah sampai. Biasanya Bapak menangkap ikan dengan cara apa ya? Memancing, kadang juga bubu. Alat tangkap bubu itu alat yang seperti apa ya Pak? Nah, kebetulan saya tidak ada contohnya. Cuman itu menggunakan alat tangkap pancing dan bubu, apakah Bapak menggunakan alat tangkap tradisional lainnya, Pak? Ya, saya menggunakan jaring. Biasanya kalau mengoperasikan jaring itu berapa panjang biasanya, Pak? Kalau untuk jaring itu sekitar 25 meter dalam satu buangan. Biasanya memasang pada pukul berapa ya Pak? Kalau untuk pukul pemasangan jaring itu biasanya itu selesai sholat subuh sekitar jam 5. Dan untuk penangkapannya, pengangkatannya? Kalau untuk pengangkatan itu biasanya jam 9 pagi. Kalau boleh tahu Pak, bagaimana sih Bapak mengoperasikan alat tangkap jaring itu Pak? Kalau untuk mengoperasikan jaring itu dengan cara ini, kalau kami nelayan di sini dengan cara dibentang dengan posisi kapal itu. Nah, sahabat Asbesindo, ternyata para nelayan di sini masih menggunakan alat tangkap tradisional seperti jaring, bubu, dan pancing. Baiklah, sahabat Asbesindo, sampai di sini dulu perjalanan kita dalam mengikuti aktivitas nelayan dan bagaimana melihat nelayan menangkap ikan di sini. Sampai bertemu di lain kesempatan, sahabat Asbesindo. Aspek Sindo, satu laut, sejuta